Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 IPS, kali ini kita akan belajar bab 3. Pertama-tama diawali dengan faktorial. Faktorial itu misalnya ini 0 faktorial. Dibacanya 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan nilainya 1. Kemudian 1 faktorial nilainya 1 juga. Kalau 0 faktorial ini kenapa nilainya sama dengan 1? Ini definisi yang jadi kesepakatan. Atau apa namanya sudah hukum 0 faktorial sama dengan 1. Kalau 1 faktorial 1 ini hasil perhitungannya. Kemudian ini biasanya 1 faktorial ya. Ini biasanya. Ini 2 faktorial. Nah, kalau 2 faktorial, kan kalau 1 ini dia sendirian, cuma angka 1 saja. Kalau 2 faktorial, mundur ke belakang. Sebelum 2 ada angka 1. Jadi ini tulisnya 2 dikali ya. 2 dikali 1. Jadi 2 faktorial itu 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian kalau 3 faktorial, mundur ke belakang 3, di belakangnya 2, di belakangnya lagi 1. 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. Dikali 1, 6. Kemudian, yang lainnya misalnya 8 faktorial. Berarti ini mundur 8, di belakangnya angka 7 dikali 7. Di belakangnya lagi ada angka 6 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Dihitung satu-satu, ya kita hitung. 8 kali 7. Buat dua dulu ya, 56. Nih, ini dulu. Yang ini dikali 30. Yang ini 12, 4 kali 3. Ini 6 kali 5, 30. 2 kali 1, 2. Ini boleh misalnya, ini kalau ini kali ini kebesaran, ini kali ini nih. 56 kali 2, boleh. Jadi, 112. 112. 30 kali 12, 3 kali 12-nya 36, tambahin 0. Jadi 360 dikali 112. Kita kalikan, 0-nya dihilangkan dulu, disimpan dulu. 112 dikali 36. 12 ya. 7, 6. 6, 3, 3. Di 2, 13, 10, 4. Karena di 36 tadi ada 0-nya, tambahin 0. Nilainya 4.320. Ini artinya ya. 40.320. Itu nilainya. Jadi ini nggak terlalu susah, faktorial ya. Jadi mundur ke belakang. Mungkin kalau ini 1 kan di belakangnya nggak ada lagi. Jangan 1 kali 0, jangan ya. Kalau nomor sudah didefinisikan 1. Nah, di sini selain yang ini bisa juga misalnya kita mau menghitung apa namanya? Misalnya 5 faktorial, 5 faktorial. Ini boleh ya, misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini selain begini ngitungnya boleh juga disingkat. Ini kan 3 2 3 kali 2 kali 1-nya kan yang ini nih. Berarti ini sama dengan 3 faktorial. Yang dari sini ke sininya nih. 3 faktorial. Jadi ini 20 kali 3 faktorial kan namanya 6. Jadi 20 kali 6. 120. Nah gitu ya, jadi boleh begitu. Jadi di belakangnya ada faktorial lagi. Jadi, demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.